Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat ridho-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bisa menunaikan salat subuh secara berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat yang disertai dengan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang membawa peradaban, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ketahui selama ini, kita pasti pernah mengalami sakit ataupun terkena penyakit, baik itu penyakit dari dalam ataupun penularan. Semua penyakit pasti ada obatnya. Semua penyakit bisa disembuhkan kecuali kematian. Ketika kita sedang mengalami sakit, hal yang harus dilakukan ialah sabar dan ikhlas. Ketika kita sabar dan ikhlas, maka dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah. Namun, ada salah satu penyakit yang sangat mengerikan, yang pengaruhnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat, yang sampai-sampai di dalam surga pun bisa keluar dari surga. Apa penyakit itu? Bapak Ibu jabarah jamaah pasti hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya adalah hasad. Bagaimana orang yang hasad ini nanti di akhirat? Hati-hati penyakit hasad. Mengapa? Karena dapat memakan seluruh amal-amal ibadah sebagaimana api memakan kayu bakar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pernah lihat enggak kalau ada orang yang benci terhadap orang lain tanpa alasan atau dengan alasan yang dibuat-buat yang cenderung enggak masuk akal. Ini disebabkan adanya sebuah penyakit di hati orang itu yang disebut dengan hasad. Dia pengen kenikmatan pada orang lain itu dicabut. Ini kan yang bahaya, tidak dicintai oleh Allah. Maka setiap penyakit itu memiliki kriteria dan ciri-ciri. Maka hasad ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain senang. Yang kedua, kalau ada yang muji saudaranya, maka dia merasa sesak dadanya, sempit. Kenapa yang dipuji dia, bukan saya? Ini kan yang bahaya. Yang ketiga, ini gak kalah bahayanya lagi. Dia selalu senang melecehkan orang yang ia hasadi kalau ditanya, contoh, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Langsung dilecehkan, disebutkanlah semua keburukannya. Nah, seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak diajarkan oleh para ulama-ulama. Maka orang-orang yang kena hasad itu, sekalipun sehat, sekalipun badannya sehat, sekalipun jenis otaknya, orang-orang yang kena penyakit iri hati itu, hasad misalnya riya, itu semua penyakit hati. Abang tenang hidupnya, orang berilmu, tetapi dia kena penyakit hati, iri terhadap orang berilmu yang lain. Gak bakal tenang hidupnya, orang kaya, tapi pendengki. Dia kaya terhadap kekayaannya sendiri, dan dia dengki terhadap kekayaannya orang lain. Dia terus mikir, bagaimana cara melampuinya, bagaimana cara membuat dia celaka. Ini kan yang bahaya. Maka, untuk menenangkan semua itu, tidak ada amalan-amalan selain meningkatkan ketakwaan, memperbanyak amal soleh, dan memperbanyak amalan-amalan ibadah. Semua amalan-amalan soleh itu di Quran disebut dengan zikir. Ala birzikrillah, berzikir kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memohon ampunan, memohon perlindungan. Terutama ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Belum tentu di tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakannya. Maka dengan kesempatan yang ada ini, marilah kita manfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahannya, bila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Karena kami hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi taufiq wa hidayah wa ridhoi wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.